Pemirsa, setelah ditangkap terkait kasus investasi bodong, artis Sandi Tumiwa resmi ditahan di Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Sandi dan seorang rekannya dilaporkan para korban sejak 2012 akibat dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Mantan suami Tessa Kaunang, Sandi Tumiwa, menangis saat memberi keterangan usai diperiksa polisi selama hampir 7 jam di Mapolda Metro Jaya Kamis siang. Sandi yang ditangkap polisi di sebuah hotel di Palmerah, Jakarta Barat ini tetap membantah melakukan penipuan dan penggelapan investasi fiktif terhadap sejumlah rekan bisnisnya. Kalau emang dipanggil, ya datang. Artinya kan ya, ya padanya gitu. Jadi pas ditelepon sama penyidik, ya saya datang gitu. Dan kemarin kan malam, apa besok pagi-paginya ya udah janjian gitu. Janjian dengan penyidik. Saya dibunuh karakternya. Biarpun saya diupayakan untuk benar-benar enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya tapi saya harus tabah kan gitu, harus sabar ngadepin ini semua. Namun usai pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya memastikan Sandi ditahan selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum Sandi langsung mengajukan penangguhan penahanan sebagai tahanan kota. Sementara itu ditahannya Sandi disambut gembira oleh pedangdut Anissa Bahar, salah satu pelapor yang mengalami kerugian 3 miliar rupiah. Alhamdulillah ya, akhirnya penantian saya selama 3 tahun lebih itu terjawab sudah. Alhamdulillah, puji syukur sama Tuhan. Tadi pagi saya turun dari pesawat, saya dengar kabar bahwa Sandi Tumiwa dan Cici Sundualip itu sudah ditangkap. Sandi ditangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif sejak 2012 dengan 25 korban termasuk pedangdut Anissa Bahar. Dalam aksinya, Sandi bersama rekannya berinisial A mendirikan PT CSM Bintang Indonesia dan mengajak korbannya mentransfer sejumlah uang untuk berinvestasi dalam bisnis batubara. Sandi dijerat KUHP pasal penggelapan dan penipuan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara, sementara polisi masih mengejar rekan Sandi yang buron. Tim Liputan MNC Media melaporkan.